Okay. Ini dia Final Pursuit terakhir di game ini tentunya ya. Dan ya, kita akan coba lolos dari hit level 6, guys. Yaitu Hey Hotshot. Hey, thanks for helping us out. We've been able to pick up every blacklist racer thanks to you. Okay. Now I'll take that into consideration if you give yourself up. So what's it gonna be? Okay, yeah. Nah, itu cross dari ya, nelpon kita. Jadi, kita akan lolos dari hit level 6 yang dimana polisi itu Corvette yang hitam ya. Federal Undercover ya. Jadi ini merupakan mungkin ya spesial doang untuk Final Pursuit ini, tapi juga ada di jalan series untuk kalian mau coba juga. Tapi kalau di karir kayaknya nggak ada sih Tekken 6 selain ini yang kita lakuin sekarang. Oke, tadi ada Spike Strip. Ya, teman-teman. Gue hati-hati juga nih, karena mereka ini agak simpan, apalagi SUV juga ikut-ikutan Pursuit nih. Biasanya kan SUV itu kan cuman itu doang, nabrak doang, jump scare doang, tapi kali ini mereka ikut. Gue harus hati-hati pokoknya. Oke. Oke, gue harus hati-hati nih. Tapi tentu saja SUV itu juga bakal terus jump scare juga, tapi ada beberapa juga yang ikut gitu. Jadi hati-hati aja nih, ntar bisa aja nge-jump scare nih SUV-nya nih ya. Dua Red Bull emang. No, kan udah gue bilang. Udah gue bilang kan, apa coba. Oke. Kena ya ini ya. Terus hati-hati. Nah, tadi itu dua SUV itu udah bener, dua Red Bull itu ya. Bukan takut cuy. Oke, kita ke sini. Kita udah di tol, jadi kita harus nunggu 5 menit. Karena pas udah 5 menit, nanti Neng Mia nelpon ya. Neng Mia. Hati-hati. Mbak Mia maksudnya ya. Eh buset. Ya ini helikopter kebiasaan nih. Pengen buru gua. Oke, ini polisi ya. Gila cuy, agresif mereka loh. Hati-hati nih. Mereka kayak sedikit lebih sulit dari hit level 5, guys, jadi makanya gue harus hati-hati. Tapi karena ini nggak ada target atau milestone, jadi ya gampang lah, harusnya lah ya. Nggak perlu trade pin atau apa gitu, jadi ya. Aduh. Gue pengen coba ngitir spike trip, cuman aduh, gue dikepung, aduh. Oke, ini helikopter benar-benar. Wih, tuh kan. Ya itu bukan salah gue loh ya, salah helikopternya tuh. Yang bikin gue tabrak ke mobilnya. Jadi jangan salahin gue. Oke, udah 3 menit 22 detik. Ya, sekitar 1,5 menit lagi lah. Baru bikin telepon sama Mbak Mia ntar ya. Oke. Lagunya epic cuy, dan gue suka mereka pilih lagunya yang usut tim kedua ya. Oke. Baik, gue akan kena ini dulu. Ini gue akan nunggu di sini sambil nunggu 5 menit ya. Kita main ini aja, konservatif. Tapi backupnya juga ada muin sih. Apa gue itu aja ya? Gue tau sih gak bisa save, cuman gue emang lagi nunggu waktu aja. Sambil ditelepon. Jadi ya, ini backup lagi muncul sih, gue hati-hati nih. Karena mereka bakal ngepung gue nanti. Jadi gue tunggu situ aja deh, kecewek. Wih, gila, ada SUV! Ada si Atu. Oke. Kita guys. Hey, kalem. Bener-bener cuy. Mereka kayak dateng gue tuh kayak apa ya cuy? Heran gue. Oke, udah ditelepon guys. Ditelepon. Udah, sorry guys, tadi gue agak overreact ya. Lagi kaget cuy, tiba-tiba ada SUV mau ngejar gue. Kayak gue bingung cuy, kan itu juga di rumput habis. Kalau di rumput, gue emang gak bisa lancar itunya. Getaway-nya. Oke guys, ini dia, kita udah ke area disuruh sama Mbak Mia ya. Kita akan lompat dan kabur dari kota ini ya. Oke, ini dia. Nus. We'll be right back.
ya gue harap kalian enjoy kompilasi itu. Dan ini adalah rap sheet di mana Cross akan membuat kita jadi buronan nasional ya, gitu, setelah kita kabur dari Rockport City. Dan ya, kompilasi itu merupakan, ya bisa dibilang kompilasi yang cukup emosional. Gak tau sih kalian nggak emosional atau enggak. Tapi di sini gue juga pengen ngasih tahu bahwa gue Dharma Yamaha sudah resmi pensiun dari game ini. Jadi gue nggak bakal pernah main di game ini lagi. Kecuali kalau emang temen gue ada yang atau seorang pengen gue pengen minta, apa minta bantuan ke gue gitu untuk namatin di game. Tapi ya setelah dari itu ya gue nggak bakal namatin apa nggak bakal main di game lagi. Jadi thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir series ini, perjalanan Sebastian Vettel di Rockport City. Dan yang gue bakal kangen sama di game, tapi emang saatnya sama, mungkin emang udah saatnya gue pensiun dari game ini. Dan yeah, I'll see you guys next time.